Sikap amanah dan menjunjung integriti ke tahap tertinggi dalam melaksanakan tugas perlu sentiasa didukung warga kerja Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Menterinya Fahmi Fazli berkata sikap tersebut bukan sahaja memberi nilai tambah kepada individu berkenaan, malah memberi impak besar kepada organisasi rakyat dan juga negara secara keseluruhannya. Nilai integriti ini mesti terus dipelihara agar tidak berlaku pelbagai kepincangan seperti penyelewengan untuk kepentingan pribadi, rasuah dan sebagainya. Integriti ini juga sangat penting kerana kita lihat dengan ada satu semangat integriti yang tidak terkalahkan. Bukan hanya rakyat Malaysia akan memandang kementerian ini, kerajaan ini dengan lebih baik, malah juga para pelabur. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2022 di Kementeriannya di Putrajaya. Seramai 374 warga KKD menerima sijil penghargaan dan insentif bernilai RM1,000 sempena APC, termasuk 53 penerima daripada Pertubuhan Berita Nasional Malaysia.